banyak yang memecah pikiran saya. Memecah pikiran. Jadi sekarang kan saya kuranglah menanggapi hal itu. Saya serahkan kepada masyarakat Indonesia. Apalagi sekarang kemarin udah ketok palu juga. Ya, akhirnya Pak Haji ngambil sikap untuk menyerahkan semua pendapat kepada netizen sendiri. Iya, saya serahkan sekarang. Mudah-mudahan netizen dan masyarakat juga tetap berpegang kepada kebenaran dan kebaikan itu aja. Insyaallah mudah-mudahan mereka paham. Masyarakat paham. Nah, lebaran sendiri ini gimana nih Pak Haji momennya Pak Haji sama cucu nih? Ini kalau lebaran kemarin kan sudah saya jawab kemarin-kemarin. Kamu ketinggalan ya? Kan saya mudik. Alhamdulillah. Saya sih bersama cucu cukup berbahagia lah ya, berkumpul bersama anak-anak saya, bersama cucu, tetangga, saudara, ya semua. Bahkan pada wartawan pun juga saya ikutkan waktu itu. Iya. Kamu ikut nggak makan tempat itu? Ikut. Nah, itu kan enak saya, jadinya kan ada kebersamaan. Sesuatu yang saya harapkan. Kebersamaan itu penting. Haji, maaf nih tadi terlambat. Tadi malam kan ada omongan dari pihak sebelah. Kalau mau ngajuin DNA itu gimana tanggapan? Enggak maksud. Mau ngajuin ke pengadilan negeri buat tes DNA? Enggak perlu saya tanggapi dan aku nggak saya tanggapi. Kita lihat aja. Apa yang mereka lakukan itu kan urusan dari mereka. Kita hanya apa yang menjadi tanggung jawab bagi kita, apa yang menjadi kewajiban bagi kita, itu aja kita jalankan. Apalagi di dalam persidangan sidang ini, fokus kita. Tapi kalau misalkan mereka tetap kekeh, apakah diizinkan itu? Ya, serah dia. Ngapain, kadang kan ada urusan. Mas, maksudnya kan Pak Haji kan, dari hak asuh sendiri kan udah jatuh ke tangan Pak Haji sendiri. Kan ada hak juga untuk menolak, melarang, misalnya kayak gitu. Tambah lagi kan harusnya kan udah beres tapi masih ada aja. Iya, saya nggak perlu kita tanya. Nah, kita lihat aja. Kita lihat aja. Bagaimana? Kita yang penting kita sesuai aturan. Lalu soal katanya kok donasi itu mereka keberatan, katanya itu nggak manusiawi, katanya kenapa galau butuh rumah, kan ada rumah opahnya gimana? Nah, saya yang merasakan dan cucu yang merasakan. Nggak ada yang perlu saya tanggapi. Kita sekarang fokus saja ke persidangan banding. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.